Baik, terima kasih Hisham yang berada di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Jabatan Meteorologi Malaysia untuk perkembangan cuaca yang terkini pada pagi ini. Kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej carta angin yang terkini, di mana pada ketika ini diperhatikan keadaan angin di rantau negara kini masih lagi dipengaruhi oleh angin dari arah timur laut dengan kelajuan yang agak sederhana kurang 40 km per jam. Turut dicerap ketika ini terdapat kawasan sistem bertekanan rendah di sekitar perairan Reef South dan juga terdapat beberapa kawasan penumpuan angin terutamanya melibatkan bahagian utara Semenanjung Malaysia dan juga melibatkan kawasan perairan pantai barat negeri Sabah yang secara amnya boleh memberikan potensi keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan yang tersebut. Merujuk pada paparan imej satelit yang terkini pula, diperhatikan ketika ini kelompok awan aktif kini lebih tertumpu melibatkan bahagian Selat Melaka Utara serta melibatkan negeri Pahang dan juga negeri Johor yang secara amnya menunjukkan gambaran keadaan cuaca yang agak lembap di kawasan yang tersebut. Melalui paparan imej kemeradar juga dapat kita perhatikan hujan lebat dan ribut petir yang berlaku sejak dari awal pagi tadi melibatkan negeri-negeri di pantai barat Semenanjung Malaysia kini sudah mula beransur reda walau bagaimanapun. Dapat kita perhatikan terdapat kelompok awan yang membawa hujan dicerap kini terdapat di sekitar kawasan perairan negeri Pahang yang dijangka akan bergerak masuk ke kawasan daratan dalam tempoh sedikit masa sahaja lagi. Untuk petang nanti, Jabatan Meteorologi Malaysia juga masih lagi menjangkakan hujan lebat dan ribut petir masih lagi berpotensi untuk berlaku terutamanya melibatkan negeri Perlis, Kedah, negeri Perak, Selangor dan juga negeri Sembilan serta melibatkan kawasan pedalaman negeri Terengganu dan juga negeri Pahang pada petang nanti. Di negeri Sabah dan Sarawak pula, buat masa ini, tiada hujan dicerap di kedua-dua buah negeri. Walau bagaimanapun, untuk petang nanti, potensi hujan lebat dan ribut petir untuk berlaku masih lagi berpotensi terutamanya melibatkan kesemua bahagian di kedua-dua buah negeri ini. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Berikut pula merupakan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia untuk sepanjang petang ini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.